Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan.